Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Riko. Halo, konco-konco. Kemarin aku beli ini 4WD Tamiya. Saya beli 4 dan 1 dinamo. Oke, saya beli 4. Dari Jawa Tengah, asal saya dari Semarang. Oke, saya kemarin beli 4 buah Tamiya 4WD. Ini 4. Kalau masih ingat film kartun zaman dulu waktu saya SD, dan ini permain saya yang aku pakai sejak kecil dan sampai sekarang dewasa juga masih suka main ini. Dan ini buat saya koleksi aja. Saya beli ori dari Korea, guys. Ini masih ori, masih tersegel sama ini labanya. Ini aku beli 4 dan 1 baterai. Soalnya 4 ini enggak ada. Oh, maksudnya bukan baterai, dinamo. 4 ini enggak ada dinamo dan baterainya. Kali ini aku akan unboxing 4 Tamiya ini yang saya beli di negara Korea Selatan. Dan kemarin saya beli Magnum Saber yang biasa, yang pertama kali muncul di kartun serial Let and Go. Ini yang punyanya Go, dan ini punyanya kakaknya Go, Letsu. Tapi yang ini aku kemarin beli yang Victory, yang itu apa jenisnya, yang pokoknya ini seri yang terbaru lah, Victor. Saya beli ini Victor, dan saya juga beli ini Black Saber. Dan aku beli juga yang Black Saber yang premium special edition ini, guys. Jadi aku beli dan harganya bisa dicek di kolom deskripsi di bawah ini. Tentunya saya beli ini dengan won, uang Korea, guys, bukan rupiah. Nanti juga ada di bawah ini di deskripsi, saya cantumin harga-harganya. Oke, mari kita unboxing Magnum dulu, kita review ini. Oke, guys, sekarang kita unboxing ini, isi boxnya Magnum. Terlebih dahulu kita bahas dulu isinya ada apa aja. Ini, guys, bahasanya Jepang, saya nggak ngerti bahasa Jepang. Kalau bahasa Korea masih sedikit paham. Ini Tamiya. Kartunnya, toko kartunnya. Ini kita buka. Ini belum termasuk baterai sama dinamo, guys. Jadi cuma kerangka sama ini bahan-bahannya, belum termasuk ininya, baterai sama dinamo. Dan ini keterangannya, guys. Ini dalam bahasa Korea nih, guys, saya paham kalau bahasa ini, guys. Ini dari pembuatan tahun 2019 bulan 1 Januari, produk Tamiya Inc. Terus ini Sungip
Jamyong. Pabriknya jenis namanya siapa sih kayaknya gitu. Pabriknya dari Hanguk Tamiya, artinya itu Tamiya Korea. Dan ini ditinggalin nomor telepon, dan ini dinamonya 130 motor, guys. Ini dinamonya, khusus dinamonya maksudnya. Nih, 130 motor tipe dinamonya. Nih, udah dijelasin tipe dinamonya. Dan ini produk, ternyata produk dari Filipina, guys. Sama aja di Indonesia. Di sini juga produk dari Filipina, cuma ini dari Jepang gitu. Oke, kita buka ya, guys, isinya. Dan ini serinya, guys, itemnya 19401 bintang-bintang 780 tamennya kodenya. Ini Magnum Saber, wah super, guys. Kita buka, guys. Ini, guys, buka pelan-pelan, guys. Ini, guys, buka pelan-pelan, guys. Buka, guys. Oke, dibuka, guys. Dihitung dengan bahasa Korea, guys. Hana, du, set. Wah, isinya apa, guys? Ini, guys, isinya, guys. Sama ya, guys, seperti di Indonesia, guys. Seperti di Indonesia, guys. Dan ini peletnya warna hijau, guys. Sama toh, guys, di Indonesia juga kayak gini kan, sama kah? Ini juga peletnya ada 4. Yang tengah itu yang buat belakang, yang kecil ini buat depan. Ini, guys, warnanya putih, guys, ternyata. Warnanya ini putih. Harusnya aja, guys. Ini aksesorisnya buat bumper depan ABS ya, belakang depan. Ini buat, oh ya, ini buat tengah ini. Biasanya buat tengah. Kerangkanya, guys. Kerangkanya juga sama, guys. Sama di Indonesia kayaknya ini, guys. Nih, ada tanggalnya, guys. Tahun pembuatan, guys. Ini pembuatannya nih, 1995. Nih kerangkanya. Berarti sisa kemarin nih, guys. Tahun kemarin. Kir-kirnya, guys. Ya gitu, guys. Isinya cuma ini aja, guys. Ternyata bahasa Jepang. Saya nggak tahu bahasa Jepang. Kalau bahasa Korea masih tahu. Nih, isinya cuma ini. Tanpa dinamo ya. Nih, dinamonya beli sendiri, guys. Ini harganya ada deskripsi di bawah. Nanti saya cantumin deskripsinya. Harga ini per biji Tamiya, soalnya ini berbeda, guys, harganya berbeda. Oke, guys, cukup sekian dari video saya buka satu dulu, berhubung ini baterainya lowbat, saya cas dulu, nanti kita lanjutin ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Matur nyuwun konco-konco. Dan tonton video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.